Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. PSMS berharap LIB segera keluarkan jadwal resmi Liga 2. PSMS Medan berharap meminta kepada operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru LIB untuk segera mengeluarkan jadwal resmi dari lanjutan Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023, sehingga tim peserta Liga dapat segera bersiap dan mengatur strategi. Kita kemarin sudah bersurat ke LIB agar kompetisi Liga 2 ini segera dilanjutkan. Yang pertama untuk pembinaan para atlet-atlet sepak bola. Kedua, agar para pemain ini bisa menafkahi keluarganya, kata Direktur Utama Dirut PT Kinantan Medan Indonesia, KMI, yang menaungi klub PSMS, Arifuddin Maulana. Kepastian kelanjutan Liga 2 tentunya sangat penting, terlebih Liga 1 sudah kembali bergulir. Untuk itu LIB selaku operator Liga juga harus segera mengeluarkan jadwal pasti kapan kembali bergulirnya Liga 2. Makanya kami minta PT Liga untuk segera mengeluarkan jadwal pasti, resmi, dan jangan ada diundur-undur lagi, sambungnya. Lebih lanjut, Ari menyebut pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan dan meminta kepada Joko Susilo dan kawan-kawan untuk tidak pernah mengendurkan semangat demi cita-cita kembali tampil di Liga 1. Kita berharap tanggal 14 Januari jadi tanggal yang pasti bergulirnya Liga 2. Karena kasihan juga para pemain-pemain ini butuh harapan, butuh kepastian dan untuk kelangsungan mereka, katanya. Insya Allah tim ini siap untuk lanjutan Liga 2 dan kita pastikan kita akan berikan yang terbaik untuk PSMS musim ini dengan harapan kita semua di tahun yang baru ini kita bisa kembali ke Liga 1, katanya. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan, agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin, ribak sude, horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi, jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya, dan nyalakan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.